Surah Al-Humazah setelah surah Wal-Asri. Wailun, arti wailun celakalah. Ada dua dalam kata bahasa Arab, kata-kata celaka itu. Pertama wailun, yang kedua tabbat. Tabbat yada abi lahbi wa tab. Tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia akan benar-benar celaka. Wailun, celakalah. Tapi dikaji oleh ulama, beda antara tabbat dengan wailun. Wailun ni celakalah dia nanti di akhirat. Di dunia apa? Tidak dipapangan Allah. Cuma celakonya di akhirat. Kudan alai. Tabbat, celakalah dia dunia akhirat. Waktu itu Abu Lahab menentang langsung dakwah Nabi. Sungguh, dan dia berkata kepada Nabi, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau hai Muhammad. Langsung Allah jawab, Allah bela. Tabbat yada abi lahbi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Allah langsung bela. Bukan Nabi Muhammad yang kecelaku, engkau yang kecelaku wahai Abu Lahab. Dan itu terbukti. Abu Lahab kau tidak hadir perang Badar. Dan kalah dalam perang Badar kaum Quraisy waktu itu. Tapi tidak hadir dah Abu Lahab. Dan pulang, sepulang orang dari perang Badarnya dapat penyakit kulit. Dan penyakitnya itu kada bahasa kuruk. Dan itu bernanah seluruh tubuhnya. Dan baunya busuk. Dan penyakit itu sangat aneh saat itu. Tidak ada penyakit itu. Dan ada orang sebelum itu yang sakit. Kurap seperti itu. Busuk. Sampai-sampai istrinya tidak muhma. Uruh lain. Dek tidak tahan busuk. Bayanglah bananah badanku dari muka sampai ke telapak kaki. Menderita tidak? Menderita. Maidoan sakit itu. Sekian minggunya maidoan. Dan istrinya tidak taluk tinggal di rumah itu. Bukan tidak amuah. Cuma tidak tahan busuk. Jo anak-anaknya boleh. Istrinya saya tidak mau mengurih. Dan ternyata mati surang. Tidak tahu orang bilonya mati. Ini tidak ada orang jago. Tu. Ditinggal saya di rumah itu surang. Barakah hinanya. Celaka. Ini celakonya di dunia. Cuman dek busuak tu, dek lah mati, dak busuak. Dak dulu orang muah mengubuan dah, barang enak. Dek adik busuaknya. Akhirnya anaknya. Anaknya mengabekan kaki. Kena salah Utbah. Diambil di kabeknya kaki ayahnya kau, Abu Lahab kau. Dirinya pakai tali. Mengeluan dari rumah tu, bayi luang keluar. Dan tidak wakuban baca empaan ke dalam jurang. Ino tak? Di dunia ino. Di akhirat, saya salah naran. Zatalah. Dia akan masuk ke dalam neraka. Dihinonya dua kali. Di dunia Allah hinakan. Di akhirat nanti Allah hinakan. Kalau wailun, itu beda. Wailun ni kebinasaan, kecelakaan, yang akan awak terima tidak di dunia ada. Di akhirat. Dalam tafsir lain ada juga menyebutkan wailun itu sebuah jurang di neraka jahanam. Jatuh ke dalam neraka jahanam itu 70 tahun alun tiba di dasar neraka itu. Tukar dalam neraka 70 tahun jatuh alun tiba di bawah. Kinilah anggaplah tiba dalam neraka itu. Adalah jurang cik. Yang dalam jurang itu 70 tahun ke bawah sudah. Baralah ke dalamnya. Atu wailun. Wail. Sebuah jurang dalam mereka. Itu dua pemahaman ulama. Asyian dan calako nanti di akhirat itu. Atau nak masuk ke dalam jurang dari jurang itu. Jurang dalam jurang neraka itu. Artinya menunjukkan azabnya yang sangat mengerikan daripada dan lain-lain. Likulli, bagi setiap.
Kalau Allah ada kata-kata bagi setiap, berarti itu tidak ada yang lain itu dah. Mau ustaznya kan naik, mau ulamanya kan naik, mau orang biasa kan naik. Siapapun li kulli, bagi setiap. Kalau ustaz nak ada, tidak ada situ dah. Bagi setiap siapa saja dia. Yang itu kalau nyu humazah. Arti humazah. Humazah. Ada huruf cek hamzah. Arti. Huruf hamzah. Hamzah itu artinya dorongan yang kuat. Dorongan yang kuat. Culah baca alif, ba, ta, sa. Coba-coba. Keringan bacanya. Alif, ba, ta, sa. Coba-coba hamzah. Sambil lalu. Bisa sambil lalu. Kalau alif, saya sambil lalu. Alif, ba. Coba hamzah. Mairi istek lu nak. Nyuh kadang. Hamzah. Hamzah. Perlu tenaga dorongan. Dorongan yang kuat. Hamzah. Tidak bisa sambil. Hamzah. Ah, maka mereka setelah. Dorongan yang kuat. Amana humazah itu. Mendorong orang sampai jatuh. Mendorong orang niat orang koba nak jatuh. Namanya humazah. Baik itu dengan perkataan atau perbuatan. Ba caro orang ko nak lengser. Ha, itu namanya humazah. Ba orang ko diburuk-burukan. Oh jan tu, jan pilih tu. Itu tuanu tu. Itu ndak amanah, ndak jujur. Tapi mamburuan bukan kenyataannya, mamburuan. Mamburuan. Memburuk-burukan orang tu agar orang tu namanya jatuh. Baik disko masuk juga dalam babnya bergunjing, bisa jadi. Bisa jadinya langsung. Menghina secara langsung atau menghinanya di belakang. Namanya humazah. Kalau ghibah, ghibah itu menjelekkan di belakang. Kan gitu. Kalau humazah, menjelekkan muka belakang. Basobok di buruaknya, di belakang di buruaknya. Namanya humazah. Lumazah. Arti lumazah, Pak. Kalau siko kan mengumpat dan mencela, beda mengumpat dan mencela. Apa bedanya, Pak? Mengumpat tidak puas nanti dapat kalau mencela. Lumazah tu asal katanya lumzen. Lumzen tu merendahkan dengan perkataan ataupun dengan isyarat. Nah, kalau humazah kan merendahkan depan belakang. Kan gitu? Di mukonyo kah atau di belakangnya? Kalau lumazah mencela, menghina baik dengan perkataan ataupun dengan isyarat. Ha, itu masuk mazah. Atau kencang biasa. Itu masuk lu mazah dah. Atau mandace. Itu tu masuk lu mazah dengan isyarat. Ndak ngecek kan dah. Malingah. Itu lu mazah. Tapi tujuan merendahkan, menghina. Masuk. Apa lewa sabuian lah. Sambil apa gara-gara. Kan ayatnya tu dalam surah Al-Hujurat. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu menghina dirimu sendiri. Jangan kamu merendahkan dirimu sendiri. Ya Rasulullah, ada orang merendahkan dirinya seorang. Maino dirinya seorang. Kamu hina saudaramu itu. Maka sama dosanya seperti menghina diri seorang. Sama juga maino diri seorang. Dan lumazah ini juga termasuk dalam bab menghina untuk tertawa. Boleh cerita tafsir nanti. Itu yang Pak tanya tadi. Wa maino orang untuk kagalak.
kagurau-gurau piwak maino orang. Mau tak tahu apa masalah. Contohnya mungkin di lapangan lah saya lihat. Maino orang untuk menggalak-galakan. Bawa sebuah bawa baca buruknya, tapi untuk menggalakan masuk dalam kata lumazah. Mau ustadznya, mau orang biasanya, mau ulama kadangnya, kalau satu dalam kau likulli siapa saja kena. Ada soalnya saat bazabnya, kena azabnya nanti di akhirat. Kala celah ayat ampeknya layum bazan nafil hutama. Kita celah alladzi jama'a mala wa 'adadahu. Allah umpamakan humazah jelumazahku seperti orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Lalu bah yahsabu anna ma lahu akhladah, dan dia mengira bahwasanya dia akan bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya. Urang mengumpulkan harta, menghitung-hitung dan nyo marasu hartoku hartonyo ko kekal. Ini menunjukkan makna atuh nyo mencari harta mau halal mau haram yang jeleh dapat. Mau halal mau haram yang jeleh dapat. Diumpamakan sama aja itu. Contoh ha. Ha, contoh tanah kaum sikah. Di mana? Tanah kaum di mana sikahnya? Tanah kaum. Ada tanah kaum cek. Lalu ada orang kau membuat perumahan, proyek. Proyek perumahan. Lalu ternyata di tanah kaum harus tanda tangan seluruh nenek mamak kan gitu. Tanda tangan nenek mamak. Ada 20 nenek mamak kau tanda tangan ni. 9 balih tanda tangan. Surang ni ndak. Jadi jawab balik ndak. Surang saja ni ndak mau tanda tangan ndak jadi dah. Lalu aku cek pimpinan proyek tadi. Baca ronan surang tu, nak mah tangan tu. Kau harus sudah pek tanah. Babuik lah siasat tubuh salah. Babunuh lah inyak ni surang tu. Mati belahan basuntik. Dua minggu selepas tu mati. Kira-kira barang kadang dosa orang kau. Ha? Tentu yang kau dibaca dosanya tu. Itulah orang yang mencari harta, menghitung-hitungnya. Dan dia tidak, dan dia menganggap kekal. Dia tidak mau tahu mau halal mau haram jeleh dapat. Berdosa tidak kadang dosa. Kadang dosa. Kalla la yumbadanna fil hutama. Artinya apa? Menggibah, menghumazah, lumazah orang tu sama dosanya seperti telah membunuhnya. Sama aja membunuhnya. Awak galak-galak aja. Ya kan? Wak bagurau je cewa. Wak bagarah je wak. Pidosonya lah bunuh orang wak. Kau tak cayo je celik yang peknya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak atau awas sekalian. Kalla tu kan dua artinya. Sekali-kali tidak, tiga. Yang kedua, jangan begitu. Yang ketiga, awas kalian. Kalau kalian tak berhenti, awas. Anda makin kira arti kalah di sini. Awas kalian. Awas kalian. Kalau tidak kalian tidak berhenti, la yumbadanna fil hutama. Sungguh kalian akan benar-benar dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka hutama. Abedanya saya selana lah. Dia akan dimasukkan dalam neraka. La yumbadanna. Dia akan dicampakkan ke neraka. Pinjam. Pinjam sentam dia. Kau tak mahu nanti. Kau contoh. Abu Lahab bah tadi. Saya salah. Naran zata lahab. Saya salah itu artinya. Mencampakkan dengan penuh kebencian. Menyampaan. Pijo banci. Tanpa melihat sedikit pun. Tak baca baca empat. Tak macam lihat. Kau contohnya. Anggap kau si Abu Lahab. Nyokah dicampakan ke neraka. Maka kecil mereka. Mana Abu Lahab tu? Tuah saja. Oh ikut. Oh mantan kan. Itu contoh saya salah tu. Itu. Ino tak tu?
baca empat tak lo celik. Saking apa sawaknya? Berapuan. Berapuan. Aduh lo layum badanna. Layum badanna. Kau adalah mencampakkan dengan penuh kejijian. Jijik. Mana tukang-tukang cemeeh sari? Kau kan ayat untuk tukang cemeeh. Kau cocok untuk orang Minang. Ayat. Tukang higi, gibah, tukang cemeeh. Tak boleh cemeeh-cemeeh. Kau nak pulang pencemeeh tu, yo. Eh, Allah. Ikan. Ha. Mari tu malaikat nyampan. Apa je pencemeeh? Cepat juga. Itu maksud contoh, layum badanna. Benar-benar akan dicampakkan dengan penuh kejijian. Kama fil hutamah. Kira neraka? Hutamah. Arti hutamah tu. Itu neraka khusus bagi tukang cemeh. Neraka, tak ada dalam ayat lain kecuali risikonya. Surah Al-Humazah. Tukang cemeh, tukang gibah, tukang... Ada. Itu khusus acok-acok zaman itu bayo tu. Tukang cemeh. Hutamah itu artinya menghancurkan sampai sehancur-hancurnya, menghaluskan sampai selalihnya. Jadi azabnya di situ hutamah tu menghancurkan sampai sehancur-hancurnya. Diinjaknya di melekat kepala orang pencemeh kan. Sampai selinyak-linyaknya. Bukan diinjak pecah dah itu dah. Sudah diinjaknya. Nukul-nukul di malaikat. Ba? Ipiriaknya. Ipiriaknya. Sampai sacai-caiannya badan orang. Dia. Bakok dihancurannya pak. Sehancur-hancur. Karena nyolah menghancurkan hati orang. Nyolah menghancurkan perasaan orang. Yancuan, sancuan-cuan. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Kalau Allah mengecik Allah wa ma adra, anda kata jangkau di kepala luak. Itu nanti jangkau di kepala luak. Saya lagi tahu. Azabnya tidak mengamangan lebih dari itu. Itu salah satunya. Narullahil muqadah. Itu api Allah yang dinyalakan. Biasanya Allah mengecik nari jahannam. Nari jahannam. Api neraka jahannam. Api jahannam. Api jahannam. Kan api jahannam. Tiko narullah. Apa maknanya? Apinya Allah. Apa maknanya? Langsung Allah bakarnya. Allah nak bakarnya langsung. Jua apinya lah. Ini menunjukkan azabnya. Tak mengamanga jua azab neraka dan lain. Khusus tukang cemeh, tukang gibah, tukang buruk-buruk. Allati tattali'u 'alal afidah. Ndak badan nasan ce. Jo hati-hatinyo api tadi membakar sampai hati. Coba dicemeh orang, diburuan orang, anan tabakah. Hati. Jo hati-hatinya Allah bakar. Dan ndak sekedar itu, innaha 'alaihim muqsadah. Sungguhnya mereka itu ditutup rapat. Katih api, bawah api, kiri kanan api. Dan itu tatutui. Membakarnya tatutui. Bau penan bakarnya. Tak sedang, tak lapih lah. Bapanggang tu bau pen. Tatutui sebenarnya. Artinya kampuh, sebenarnya kampuh di dalam tu. Masa azabnya kayaknya. Fi amadim umadalah. Dan tak sekadar itu, mereka diikat dalam tiang-tiang yang panjang. Tiang-tiang yang panjang. Sudah dicari di kabek, di kurung, sudah dikurung bak kabek lo di dalam tu. Kalau tak kurung lapih tak ada. Kau tak kurung bak kabek lo. Ini menunjukkan beratnya azab bagi Humazah dan Lumazah. Alumah Humazah main orang. Baik di depan atau di belakang. Lumazah itu baik dengan perkataan atau isyarat. Allah ngecen wailun. Ya kini dah ada sampai bergalak-galak juga. Tapi di akhirat kanainya. Jadi mulai kini salaman, tolong salamain lidah. Aku jamin surga kata Nabi. Bagi orang yang mampu menjaga yang ada di antara kedua bibirnya itu lidah dan di ayang di antara kedua kakinya itu kemaluan.
aku jamin surga aja. Amun lirik ini abaranti lah wak. Ajago-jago na lah lidah wak tu. Walaupun wak niat wak bagarah nyo. Tapi lah main orang tu bayo. Di akhirat nerimonya dunia ada Allah pangapangan dah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.